Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Basko dimanapun berada, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, hujan terus, alhamdulillah. Di akhir pekan ini kita ada beberapa sedan dari yang murah banget sampai yang lumayan murah sampai yang murah. Ada semua Mas Bos. Kalau di sini insyaallah semuanya murah, tidak ada yang mahal. Insyaallah mana ya. Datang ke sini ada Accord, ada Vios Limo, ada City, ada Excellent, ada belakang saya City juga. Ya, kita lihat mobilnya, kita spill satu-satu. Mudah-mudahan Mas Bosku ada yang cocok. Kalau ada yang cocok langsung aja datang ke sini Mas Bos, biar langsung cus unitnya. Cocok bayar. Yuk kita lihat, jangan lupa berselawat, jangan lupa sholat lima waktu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube Cahaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Oke Mas Bosku, kita spill yang pertama. Ada Honda City Mas Bos, tahun 97. Silakan di screenshot dulu. Honda City tahun 97 ini harganya murah banget, 30 juta Mas Bos. Gak usah mahal-mahal, platnya A, pajaknya ini sekitar 1 jutaan ya Mas Bos. 30 juta Mas Bos, 30 juta 90 loh, tahun 90, silakan ya. Ya, kita langsung spill mobilnya tahun 90. Tahunnya 97, Honda City atau Mbak City, kita hidupkan Om Dol mesinnya nih, kita lihat, kita cek langsung. Kita puterin ininya dulu ya, bodinya sudah glowing. Wes, belakangnya kayak Honda Cello. Yuk, ini musimnya musim hujan. Biar Mas Bosku lihat unitnya nih. Platnya A, pajaknya bulan 7 2024 ya, masih on pajaknya. Yuk kita buka Abdul mesinnya. Nah, mobilnya sudah glowing, tinggal pakai aja Mas Bos. Nah, mesinnya garing, kering kerontang. Kap mesinnya juga bagus. Ya, ini karakter mobil-mobil lama seperti ini Mas Bos. Radiator aman ya, colok buat keluar kota ini sudah aman. Sudah melewati inspeksi. Oke. Oke, mesinnya oke ya Mundul. Ini peleknya masih pakai asli punya City ya, tapi ini City-nya tahun 2005. Oke lah, nggak ada masalah, yang penting sama-sama Honda. Bodinya glowing banget Mas Bos. Bodinya glowing. Oke ya. Ban juga masih lumayan lah ya, buat menembus genangan air masih aman. Oke Mas Bos. Harganya 30 juta aja Mas Bos. Kalau Mas Bosku mau lihat dalamannya ini. Dalamannya nih. Dalamannya cakep Mas Bos. Wow, 30 juta aja Mas Bos. Wow, masih aman tuh. Guys, apalagi Mas Bos. Nih. Wih. City, Bro. Honda City. Bekasnya buka dulu. Nah, ini depannya nih ya. City. Nah, ini dari samping Mas Bos. Bagus ya, masih glowing banget. Oh, masih bagus. Mentimbal, ini ban serepnya. Oke. Masih bagus ya tuh. Kelingannya masih ada semua. Mantap. Honda. Enak ya. Oke, Abdul. Siap. Kita spill yang lain. Yes. Yang kedua kita ada Vios. Ada Vios ini. Viosnya ini bagus ya Mas Bos. Tadinya ada dua ya. Kita ada
Ini Vios-nya tahunnya tahun 2016. Yang 2015 sudah laku, yang warna abu-abu. Ini tinggal yang warna hitam. Vios Limo 2016 harganya Rp78.500.000. Rp78.500.000. Nih, tahunnya 2016 Mas Bos, sudah muka lele ya. Kumis namanya. Kumis nih. Mobil udah glowing. Ya, kita lihat. Nah, kalau Toyota itu ini platnya B, Mas Bos. 99/2027 kalengnya. Platnya B. Halus banget tuh, Dul. Rp78.500.000 mesinnya halus banget. Sudah lewat inspeksi. Radiator, kaki-kaki sudah oke semua. Ini apa nih kayak ada kupu-kupu nih? Nah ini Mas Bos, halus, kalau Toyota jaminan lah ya, mesinnya bandel Mas Bos. Ini peleknya udah pakai aftermarket jari-jari, kemudian kayaknya ini juga sudah ini juga di upgrade ya, nih sudah di upgrade ya, power window-nya di situ. Terus ini catnya agak bagus ya Mas Bos, kebiru-biruan ya merahnya ya, hitamnya. Vios, kalau orang bilang tuh Vios Limo Mas Bos. Vios Limo 2016. Nah, wih, kelengkapannya tuh. Ya kalau Toyota jangan diragukan Mas Bos, mesin bandel, naikan pasti enak, irit pula ya enggak. Irit nganggo banget Mas Bos. 2016 Vios Limo. Oh, ini pasti untuk cup holder ada di sini. Ini buat AC ya. AC juga mesti di ini nih. Oh, indikatornya bagus. Dan sedan ya, kalau sedan itu dinaikin nggak capek Mas Bos. AC-nya nyes, sebaring adem Mas Bos. Yuk, Vios Limo tahun 2016 harganya Rp78.500.000. Ini sudah update, upgrade ya. Update nih. Sudah naik turun. Oke. Apa lagi? Setirnya ya GR. Keren. Oke. Sip, mantap. Nih Mas Bos, silakan ditangkap layar ya. Ditangkap layar, silakan biar Mas Bosku tidak ini ketuker. Vios, lampunya Abdul, lampunya nyala. Oke. Fog lamp, fog lamp. Fog lampnya ada nih Mas Bos. Ada lampu fog lampnya. Oke. Sip. Oke Mas Bos, 78 juta untuk tahun 2016. Terus berikutnya ini ada Honda City Mas Bos. Honda City tahunnya lebih muda ya Mas Bos. Kalau ini tadi 97. Ini Honda City-nya tahun 2000 berapa nih? Oh, City Civic. Ya, Civic. Oh, City, itu Civic yang gitu ya. Ini Honda City tahun 2009. 2009 manual Mas Bos, harganya Rp98.500.000. Mobilnya bagus, mobilnya ganteng banget. Lampunya nyalain dong, Dol. Wih, lampunya ada ini alisnya ya. Alisnya. Platnya E. Pajaknya bulan 3. Dan nomornya ganjil, ini juga platnya B. Ini pajaknya hidup semua ya. Pajaknya aman ya. Oke, kita buka Abdul, ini mesinnya. Ini peleknya pakai punya Jazz Mas Bos. Pakai punya Jazz. Cakep ini.
Nah, ini mesinnya sama dengan Jazz ya, Mas Bos. 100% sama. Jadi pasti irit, pasti bandel. Nah, ini udah glowing. Ya, udah glowing. Ini manual, Mas Bos. Nah, ini manual ya. Wow. Coba digas, Om Dul. Ini gede banget ya belakangnya ini sayapnya. Masih berair tuh. Masih oke. 98 juta. Om Dul, belakangnya Om Dul. Kita simulasi ya, Mas Bos. Ini spoiler sebesar ini bukannya gampang. Eh, enteng lo ternyata. Enteng ternyata Om Dul. Karena ada spoiler ya. Iya, enteng termasuknya. Ini belakangnya. Platnya E ya. Pajaknya bulan 3. 2024, pajaknya on ya. Enteng loh ini. Enteng, Mas Bos. Nah, ini masih glowing. Tuh, dalamannya bagus, Mas Bos. Kilometer 120.000. Jadi kita cek. Lampunya udah HID, Mas Bos. Isinya halus. Udah, Om Dul, cukup. Ini bagus ya. Ini City. Tahun 2000. Ini City-nya tahun 2009 ya. Tipe E. Rp98.500.000. Oke, dalamannya juga bagus nih, Mas Bos. Nah, ini bannya pakai punya Jazz. Wih, keren ini. Sip, Mas Bos. Oke. Terus, yang keempat kita ada Excellent ya. Excellent ini kemarin sudah direview sama Mas Losari. Sekarang kita review saja, nggak apa-apa ya. Kita review lagi. Oke, Mas Bos, ini tahunnya 81. Nah, ini adalah Excellent ya. Excellent itu CC-nya 1300, Mas Bos. 1300. Ini kita nego di harga 18 juta negotik, Mas Bos. 18 juta, Mas Bos. Nah, ini dua pintu. Yang dua pintu. Yang satu pintu di sini. Dan ini sudah dimodifikasi, Mas Bos. Jadi dua pintu. Nah, ini pintunya pakai punya Wonder. Wonder SB. SB berapa ya? Yang dua pintu itu. Wonder Strika ya. Nah, ini dia. Perwujudannya seperti ini. Dan kalau ada yang nanya, ini variasinya bagus, bagus. Ada sunroof tuh. Nih sunroof tuh ya, tangan saya kelihatan. Ini joknya sudah pakai punya Avanza kemarin. Steernya juga sudah pakai apa, Om Dul? Steernya pakai Brio ya, elektrik. Steernya udah pakai elektrik. Terus mesinnya juga, insya Allah kalau model-model kaleng-kaleng, model Excellent kayak gini tidak kaleng-kaleng, pasti mesinnya kuat. Meski, kamu kaosnya kok sama nih kayak ini. Asal lewat aja. Kuningnya ini kalau di sini apa ya namanya kuningnya? Ini bagus, Mas Bos, ini. 18 juta loh, udah dapat mobil dua pintu. Wih. Ini rapi, Mas Bos.
bikinannya rapi banget. Nah, ini peleknya. Ini peleknya pakai punya Citynya itu. Citynya yang itu tuh. Sama. Ini modelnya soalnya ada tutupnya. Mesinnya empuk loh. Ini syahdu banget Mas Bos, suasananya hujan nih. Alhamdulillah hujan. Supri. Supri gini. Nah, 11-12 ya, sama yang kuning itu ya. Sama yang kuning itu harganya beda. Nah, ini kalau udah ditutup ya. Ya, ini sederhana tapi kondisinya antik Mas Bos. 18 juta buat parkir di garasi, punya mobil Excellent 2 pintu kayak gini, langka Mas Bos. Langka banget. Ya, ngomong masih ada Mas Bos, 2 pintu ya. Ini pajaknya on juga ya. Jadi insya Allah, alhamdulillah kita tetap untuk pajak-pajak. Ini platnya E, bulan 7, palingnya 2006. Ini udah modifan ya Mas Bos. Oke, harga 18 juta. Ini pajak murah Mas Bos, di bawah 1 juta. Murah banget loh, penampilannya retro. Ini retro. Retro, 2 pintu. Nah, kita lihat belakangnya ya. Oke. Terus kita ada Accord Mas Bos. Accord VVTIL. Nah, VVTIL. Nah, ini tahunnya tahun 2008, harganya Rp108.500.000. Ini mobilnya gambot banget Mas Bos. Ini mobilnya super elegan, super bagus. Platnya R, pajaknya bulan 10. Pajaknya on ya. Kemarin ada yang tanya dari Bali. Nah, barangkali Mas Bosku mau melihat ini unitnya. Nah. Ya. Tetap aja. Nah, silakan di-spill dari samping. Mobilnya masih mantap. Mantap ini. Mesinnya mantap Mas Bos. Halus banget. Ini mobil rawatan ya Mas Bos. Akinya aja Amaron tuh, mahal. Ini mahal. Nah, ini mobil yang lain. Waduh, bodi-bodi jaminan oke, pelek masih asli, rawatan. Standaran. Audionya tuh. Audionya mantap. Terus ini untuk bensin udah buka. Ya. Yeah. Accord Mas Bos. Silakan. Harga murah meriah. 108 juta untuk 2008 VVTIL. Ini kilometernya tertera di dashboard 180. Udah cruise control, sudah pedal shift. Mantap ini Mas Bos. Jos ini unitnya. Ya. Siapa yang mau deh? Siapa yang mau langsung saja. Langsung saja di kepoin ya, langsung datang ke sini supaya Mas Bosku dapat unitnya, biar dapat unit terbaik dari kami Mas Bosku. Tadi ada Vios Limo, ada City, ada Excellent, ini ada Accord, ada City lagi nih tahun 97. Yang terakhir kita nanti kasih Civic Mas Bos, Civic Batman SD1. Oke Mas Bos, cool. Terakhir kita ada Civic Mas Bos. Civic tahun 2006. Civic Batman Mas Bos, ini dia. Civic Batman 2006, ini peleknya.
dalamannya. Ini matic ya, Mas Bos? Ini matic. Ini mesinnya. Ini 18, Mas Bos. Oh, nah ini Mas Bos. Ya, ini dia bagus loh. Ini juga kulit gak kalah sama Accord. Ini spoilernya nggak terlalu tinggi banget, jadi aman ya. Oke, Mas Bos, ini kita buka murah aja, Mas Bos. Murah udah, langsung saja kita di angka Rp103.500.000. Nah, unit terbaik, mantap, Mas Bos. Oke, demikian review kita karena hujannya semakin besar, jadi suaranya agak berisik. Review kita tentang mobil-mobil sedan hari ini. Mudah-mudahan ada gaya yang pas supaya Mas Bosku tertarik ya, langsung datang sini. Semoga kita ada kecocokan. Oke, Mas Bos, demikian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang bekerja, beribadah, cari nafkah, semangat selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi. Oke, saya Dondang Fajar. Terima kasih sudah menonton video kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.